안녕하세요. 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 It's time 깜짝이야 꼬레야. 깜짝이야 꼬레야. 안녕하세요. 2023 emang tahun konser buat K-popers ya. Kabar terexcited buat Horus nih. Kalau boy group legend generasi 2 ada 2PM bakal gelar konser di Indonesia. Kabarnya Taecyeon bakalan konser solo di bulan Agustus atau September 2023 mendatang. Yang kita tahu nih ya Sobat Medio, kalau di tengah situasi JYP Entertainment yang lagi berusaha keras buat ngadain konser grup, para personel 2PM juga harus nyesuaiin lagi jadwal mereka buat konser. Dan udah disampaikan juga dari perwakilan JYP kalau 2PM lagi mempersiapkan konsernya setelah jadwal masing-masing member dikonfirmasi. Apalagi sang maknae Chan Song mutusin buat berpisah dengan agensi JYP Entertainment. Taecyeon sendiri udah tanda tanganin kontrak sama agensi baru pada awal tahun 2018. Pasca merilis album studio ke-7 berjudul Mas pada Juni 2021 lalu dan nyapa para hottest melalui fan meeting yang digelar secara online. Spesial juga di album yang ini, comeback-nya mereka setelah 5 tahun after wajib militer. Yang paling hits-nya itu ada salah satu track berjudul Make It. Karena Chang Woo-yong yang terjun langsung loh buat nulis melodi dan lirik lagu buat Make It. Di konser mereka tahun ini, banyak yang mengharapkan kalau nanti akan ngebawain track lagu-lagu dari album ini. Walaupun masing-masing member ada kesibukan, kayak ada yang main film atau series ataupun bersolo karir, semoga konsernya terrealisasikan di tahun ini ya, biar bisa ngebucin lagi dong. Gue Ririn pamit, jangan lupa nonton videonya Kamchakia Korea What's On di YouTube Medio by KG Media.